Krisno. Selamat sore, Mas. Bawa apa ini, Mas? Ini kacer. Kacer yang namanya Roro Jonggrang. Hari ini masuk berapa aja, Mas? Yang alhamdulillah di 10 jam, yang pertama masuk juara 4, yang kedua masuk juara 3. Masuk 3 ya. Oke. Tapi burunya kerja maksimal ya? Alhamdulillah maksimal. Cuman ya belum manu lah, belum hoki aja. Belum hoki. Ya. Tapi persaingannya ketat tuh, Mas. Ketat, kalau ini kacer ketat semua. Ini ngomong-ngomong bisa tampil seperti itu, rawatan hariannya seperti apa, Mas? Kalau rawatan harian seperti biasa, cuman jangkrik pagi 3 sore 3 gitu aja. Penjemuran enggak lama, cuman dari jam berapa? Jam 7 masukin sangkar jam 10. Nanti diangin-angin terus brodong masukin ke rumah. Itu aja. Tiap hari seperti itu. Tiap terus hari kayak gitu. Kalau ini persiapan mau lomba itu ada perubahan atau tidak, Mas? Kalau Amin mau lomba itu paling Amin seminggunya itu udah diganti sangkar. Kan kalau sangkar hadiahnya kan sangkar biasa. Amin seminggu udah diganti sangkar. Terus perawatannya seperti biasa, cuman mandinya tak kurangi biar ada birahinya gitu. Ya, gitu. Terus jangkriknya paling Amin berapa itu? Amin 3-nya hari Kamis itu udah mulai tak buang jangkrik. Paling pagi 10, sore 15 itu pop jangkrik mainnya. Sampai Jumat, dari Jumat kendur lagi cuma 55. Iya. Nanti Sabtunya dibom lagi. Dibom lagi. Minggunya kendur lagi gitu. Oh, gitu. Mainnya kayak gitu, Bro. Mau berangkat lomba, mandi dulu baru berangkat. Terus selama ini perjalanan prestasi dari burung Roro ini ya. Iya. Itu iya. Udah masuk berapa aja itu, Mas? Kalau kemarin di tak coba di mana itu dan ambil cup itu masuk nomor 2 ya, nomor 2. Terus di Piala Tualo nyeri juara 1, berarti juara udah masuk 2, regional gitu ya. Gede ya, alhamdulillah udah manulah, udah mulai jalan di event-event yang ada namanya gitu. Oke, minggu depan mau kemana ini, Mas, rencana? Insya Allah rencana Piala Tembakau gas persiapan gitu ya, ya siap, insya Allah. Oke. Yeah.
terjun di Jawa Tengah.